Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam siri Ihya Ramadan bersama Harian Metro. Bersama saya Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin Al-Azhari. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih berada dalam bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita lagi untuk kita meraih keberkatan-keberkatan dalam bulan Ramadan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, para salafun soleh, para ulama, mereka sangat menghargai kepada nilai yang ada dalam Ramadan. Sehingga diriwayatkan bahawa, disebutkan daripada para salafun soleh, mereka kalau boleh mereka harap setahun penuh Ramadan. Kita dapat sebulan daripada 12 bulan, Allah Ta'ala bagi satu masa sebulan daripada bulan Ramadan. Orang-orang soleh mereka kalau boleh harap setahun penuh Ramadan. Kerana apa? Kerana mereka faham nilai yang ada dalam bulan Ramadan. Maka kata guru kami, berkenaan dengan nilai Ramadan ini, kita kena pandang Ramadan ini macam kita tengok orang berniaga. Orang berniaga biasanya dia akan lihat masa dia mula-mula berniaga, dia akan tengoklah pattern dia dalam sale yang dia dapat buat kan. Ada kemungkinan kalau kita bagi contoh mudahlah, orang jual nasi lemak, orang berniaga nasi lemak, mula-mula dia berniaga sebulan dua, dia akan tengok pattern dia. Jadi mungkin kalau dia dah tengok pattern dia, dia dapat tengok hari weekdays, hari-hari biasa, mungkin dia dapat jual 100 bungkus. Ya, weekend dia dapat jual sampai 500 bungkus. Contoh pattern dia macam tu. Jadi cara orang berniaga, dia akan tengok masa ataupun waktu yang paling banyak untung, waktu tu dia akan laburkan paling banyak modal. Jadi bila keadaan gitu, sebenarnya Allah Ta'ala kurniakan keuntungan-keuntungan, bonus-bonus, nilai yang besar dalam bulan Ramadan. Antaranya yang paling besar adalah dikurniakan Lailatul Qadar. Ya, satu malam yang beribadah di dalamnya, amal di dalamnya menyamai 83 tahun. Mungkin umur kita pun tak sampai 83 tahun. Tapi ada waktu yang Allah bagi daripada Lailatul Qadar, itu sehebat 1000 bulan, 83 tahun dengan amal kita di satu malam. Jadi itu antara bonus-bonus, nilai yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Dan banyak lagi, itu yang paling besar. Ya, banyak lagi nilai-nilai dalam Ramadan, sehingga kan begitulah keadaan orang-orang soleh yang mereka menghargai kepada tetamu, iaitu Ramadan yang hadir kepada kita, sehingga mereka menghargainya dan tidak melepaskan satu pun daripada masanya dengan cara mereka menghidupkan amal-amal ibadah dengan berpuasa di siang hari, tahan makan, tahan minum, tahan hubungan suami isteri, tahan segala yang membatalkan puasa dan juga segala maksiat. Dan di waktu malamnya mereka mendirikan solat-solat, iaitu solat tarawih khususnya, dan juga qiyamul lail, mendirikan, membangunkan malam dengan bacaan Quran dan sebagainya. Maka marilah sama-sama kita perbanyakkan amal kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal kita di bulan Ramadan. Jumpa lagi dalam siri-siri Ihya Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.